Oke, HSR balik lagi sama gue Asri Tos Magang di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR, Will. Kali ini gue lagi ada di salah satu dealer resminya HSR Will di daerah BSD. Gue lagi ada di BRC, alamat ada di bawah nih. Dan sekarang di belakang gue udah ada Expander Ultimate yang udah selesai ganti velg dan sekarang lagi di spuring, karena di sini katanya itu ada promo kalau misalnya beli velg itu gratis spuring. Jadi langsung datang aja ke sini buat kalian yang pengen dapetin promo beli velg plus spuringnya. Dan ini tuh dia beli velgnya doang ya. Jadi dia beli velgnya doang, pakai ring 17 HSR Botawa, lebarnya 7,5, offsetnya 40. Ya, dan untuk profil bannya ini dia pakai 21555 ring 17. Two-tone ya, modelnya model two-tone. Sebenarnya kalau menurut gua nih, matching sih sama mobilnya. Kenapa? Dia ini kan two-tone-nya itu black chrome dan kebetulan juga si Expander Ultimate ini ada aksen chrome-nya tuh di bagian list deket window-nya ya. Ada list chrome. Dan handle pintunya juga chrome. Jadi kalau menurut gue sih masih matching banget sih. Untuk modelnya juga kan dia sebenarnya berakar ya. Model si palang-palangnya ini. Gue sebenarnya ada ribet nih kalau ngebahasnya kayak gini. Ntar tunggu beres puring dulu ya, baru kita bahas yuk. Ini yang lagi diganti bannya. Ini ban bawaannya itu ukurannya 20555. Nih, 20555 ring 17. Itu cuman ganti ban doang, diganti ban dari Yokohama Geolander ukurannya itu 21560 ring 17. Jadi tambah lebar dan tambah tinggi profilnya. Mungkin pengen lebih nyaman kali ya. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya dihitung itu untuk ukuran 20555 itu sebenarnya masih nyaman sih, karena masih 50 ketinggian profil bannya. 45 itu kehitungnya udah tipis, tapi kalau 50 itu masih lumayan empuk sih, masih lumayan nyaman. Cuman mungkin si omnya yang punya mobil lebih pengen lebih nyaman lagi, jadi akhirnya dinaikin profilnya ke 21560 ring 17 nih yang udah kepasang. Tampilan fullnya tadi masih belum kelihatan karena habis dispuring kan, sekarang udah selesai dispuring. Dan ini Expander Ultimate ini pakai HSR Botawa, spesifikasinya itu ring 17, lebarnya 7,5, offsetnya 40, dan sekarang dipakein ban 21555 ring 17. Jadi dia ini pakai ban lamanya ya, cuman ganti velg doang. Dan kalian juga bisa kayak gitu, kalau misalnya ban kalian masih bagus, masih tebel banget, terus mau ganti velgnya doang juga bisa. Jadi nggak melulu harus paket sama ban gitu. Atau kalau mau beli bannya doang juga bisa. Nggak ada yang susah di sini. Dan ini tadi seperti yang gue bilang ya, kalau menurut gue matching warnanya. Cuman ternyata yang di sebelah ini kan Expander Cross ya, dia pakai ukuran 21560 17. Ini 55, kita lihat yang 55 dulu ya. Yang 55 itu 5 jari pas banget. Ada 5 jarinya tuh kayak agak ngerecut gitu. Mungkin 4. Enggak deh, 5 jari ya. Masih 5 jari untuk bagian belakang. Untuk bagian depannya ya. 5 jari juga, aduh panas banget lagi. Panas. 5 jari sama 5 jari juga. Sekarang gue mau lihat nanti si Expander ini kan pakai 21560. Kira-kira setinggi apa dan mentok apa enggak ya?
Karena kalau ngelihat dari sini aja, sebenarnya masih ada jaraknya sih. Nih, masih ada jaraknya kurang lebih 3 jari. Jadi sebenarnya kalau untuk ukuran 21555 masih aman banget untuk belok-belok. Terus bawa penumpang banyak juga masih aman banget. Tapi ini penasaran nih gue. Dia naiknya berarti ke lebarnya sama ke tingginya yang dinaikin. Oh, ini posisinya masih diangkat sekarang. Ntar kita tunggu turun dulu ya. Ini kenapa semuanya expander di expander ultimate, expander cross, expander ultimate. Enggak ada aja yang exit nih. Pokoknya kita lagi nunggu ini sampai selesai dulu, sampai dia turun, habis itu baru kita cek kira-kira seberapa jauh jarak fender ke ban ya. Nah, ini udah diturunin semuanya. Ini untuk yang belakang. Dia karena karena masih standar, jadi agak sedikit masuk. Dan memang beda ya. Kalau ultimate nggak ada bumpernya. Ini yang iya benar, yang ultimate nggak ada bumpernya. Ini yang cross ada. Maaf pak. Oh, masih jauh banget, 5 jari. 17 juga ini padahal. Nah, ini 4 jari. Depan 4 jari. Cuma mentok enggak ya? Ini mentok enggak ya? Kayaknya mentok sih. Saya enggak tahu deh. 3 jari sih masih. Depan 2 jari. Depan 2 jari. Emang keren juga ya. Fendernya sih kayaknya karena lebih gede jadinya masih bisa masuk 21560. Sedangkan yang tadi itu 21555. Ya pokoknya semuanya tergantung selera lah ya. Kalau misalnya kalian bingung, langsung fitting aja ke sini ke toko. Kalian bebas mau pilih ban pakai ukuran berapa yang senyamannya kalian, bisa langsung datang aja ke toko kita. Dan kalian juga bisa dapetin promo beli velg gratis kuring. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel. Gue Asyik Rosmaga ngundur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.